Bisa, bisa, bisa banget jatuh. Bisa ya, apalagi kalau misalnya nabrak batu. Aku pakai wheelchair itu saat usia kurang lebih 15 tahun. Gimana penyakit apa aja sih? Kenapa? Penyakitnya apa aja? Sebenarnya penyakitku ini namanya rheumatoid arthritis. Coba diulang. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini adalah penyakit pada sendi. Jadi sendi jantung ini saat dari leher sampai di kaki kaku merajang. Penyakit ini tuh salah satu penyakit autoimun. Jadi misalnya kalau autoimun itu harus nyerang virus flu dari misalnya virus flu, si imunku ini nyerang diriku sendiri. Dan dia menyerang sendi-sendi yang menyebabkan aku pakai kursi roda untuk tanganku tidak seperti kalian. Coba teman-teman, kan tanganku enggak terus gak bisa muter-muter karena kaku. Tapi bisa gini nggak? Bisa lah kalau kepentok gitu, aku pegel perut deh. Terus apa rasanya kakak? Berapa kali naik ke atas kursi roda ini rasanya? Karena dulu itu nggak pakai kursi roda. Pertama kali harus bergantung dengan kursi roda ya pasti sedih sih karena punya kehidupan yang berbeda sekarang. Tapi sekarang sih udah yang biasa. Terus mau pertanyaan lagi, ini mungkin agak di tips. Kan pasiennya lanjutkan udah sering di sini ya. Terus pasti sering ketemu publik kan. Yeah. Orang-orang pasti nggak ada pernah lihat dua kali gitu kan. Terus rasa rasa kakak gimana? Awalnya sih risih ya sampai dilihat itu tuh aku udah lewat dia masih yang nengok terus bahkan sampai dua kali awalnya risih tapi lama-lama sudah terbiasa karena aku berpikir oh berarti cuma sebegitu aja pemikiran dia terhadap disabilitas gitu terus nggak terlalu aku pusing. Aku sekarang jadi vlogger. Aku sehari-hari punya YouTube channel dan aku ngebahas kegiatan aku sebagai seorang penyandang penyandang disabilitas. Jadi biar tuh masyarakat Indonesia jadi tahu sebenarnya jadi seorang pengguna kursi roda itu seperti apa. Sulit nggak sih sebenarnya jalan-jalan di Jakarta tuh? Menurut kakak fasilitas yang indah di dunia ini lengkap loh yang cukup hebat sih kakak. Fasilitas di Indonesia ya? Kita bahas fasilitas publik, transportasi. Kalau untuk transportasi enggak, meskipun sudah banyak perubahan ya. Banyak perubahan dong, tapi buat lu pribadi masih minim. Kayak misalnya trotoar masih dipakai sama dagang kaki lima. Terus halte-halte busway itu terlalu banyak tangga, jadi kalau pengguna busnya nggak bisa naik. Kalaupun ada yang tanjakan gitu, tanjakannya tuh terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman wheelchair kok ayo, kasihan juga. Jadi harusnya disediakan lift di setiap halte. Gimana naik mobil? Kalau aku sendiri dibantuin, jadi harus ada ayahku atau teman cowokku atau kakak sepupuku harus dia yang bantuin anakku untuk masuk mobil. Tapi ada beberapa juga kakak-kakak yang pakai kursi roda nggak butuh baca
nggak perlu bantuan untuk naik mobil mereka pindah sendiri gitu. Itu di kursi roda dia pegangan kursi apa mobil, jadi kayak nggak ada yang hop sih, itu lebih jam aku sih itu bantuannya. Aku di mobil sendiri kan? Nggak, sama driver. Oh driver, kira. Bisa banget jatuh, bisa ya, apalagi kalau misalnya nabrak batu jalan itu bisa. Teman-temanku banyak yang kursi roda sering jatuh. Punya teman-teman sudah of course aku punya banyak teman-teman kursi roda juga dari 10 bahkan lebih. Pernah dorong kursi roda nggak? Kau dorong nggak? Kau dorong ya? Coba lupa sih dorong. Ayo dorong. Kuat nggak? Gak usah dorong pun untuk ya. Aku. Terima kasih kalau udah pada yang berat. Terima kasih. Nggak mau aku takut coba kamu. Ada mau coba? Coba. Kita jalan-jalan. Mana nih? Kita ke kolam di dalam sini. Mau berarti pakai didorong nggak? Mau, aku mau sih berarti.